Sumatera juga selatan. Iya, boleh. Yang selatan aja. Hah? Oke. Pulau Tondu lewat pantai sedikit, Pak. Ya. Alhamdulillah. Iya. Oh gitu. Dari pembangkit. Bagus ini pantainya, Pak. Ke pantai ujung aja. Boleh. Ya. Ya. Tapi cukup enggak ini waktunya? Puncak, guys. Pacar kalau kan nah. Iya, Rizky udah sah, boleh lah. Silakan saya coba ya, Kak Bos. Tiga, tak, dengan Rizky dari puncak. Pak dari puncak ada sama yo. Gitu. Tiap sore biasanya. Oh, iya, iya. Ada lombanya juga. Wah, mantap benar. Semalam enggak lewat sini ya? Enggak. Ini ujung paling barat ya, Pak. Oh, gitu. Atau ini punca. Punca. Wow, bagus banget. Ini biasanya.
panggung biasanya. Mana? Ini acara konser, bukan? Ah. Bola gitu ya, ini, Pak. Oh. Tanahnya siapa ini, Pak? Pribadi. Hah? Ya, jalan-jalan pulut tadu. Tapi nggak ada ya. Oke, ikut mereka. Ada jauh. Keren. Itu cari apa itu orang? Cari kerang. Kerang. Ya. Itu depan pulau Raas. Iya. Oh, lah kok deket banget. Deket banget. Di depan pulau Raas, guys. Sapinya kok kurus-kurus. Lagi diet ya? Iya, Pak. Ya rumput susah, Pak, sini ya. Ya Allah. Soalnya ini savana apa? Rumput-rumput bukan daun apa gitu. Nah, ini kalau dipasang kincir angin keren ini. Iya, nggak ada nama, ah? Kok puncak padahal datar rendah? Dikasih nama puncak gitu aja. Biasanya Jengkarai. Jengkarai. Sini kuburannya menyebar ya, nggak jadi satu gitu nggak ya? Oh, ada yang pribadi punya tanah sendiri, dikubur sendiri. Ada yang umum, ada yang umum. Rumahnya tingkat ini. Sebenarnya mampu ya rumah tingkat seperti itu beli tabung listrik. Iya, Pak. Harus ya. Untuk lampu aja gitu loh. Ini rumah-rumah gini kan mahal itu arsitekturnya. Ini enggak ada tentang arsitektur itu. Pakainya apa? Tukang? Iya. Ada arsiteknya itu orang sendiri yang gambar. Oh gitu. Malam nggak lewat sini ya? Nggak. Tanahnya merah ini.
itu di laut selatan. Di laut selatan, guys. Wow. Laut utara, laut selatan, laut barat, laut timur sudah. Alafit tanduk. Ada langsung ke timur sudah kamarnya itu kayak ke laut. Kamarnya cendelanya langsung menghadap ke laut. Istimewa. Tapi ini lah enggak langsung ombak besar ya. Jadi ada dangkal ini enaknya gitu, Pak ya. Semalamnya takut deh besar ya. Rob apa ya? Ada sinyal. Oh. Oh gitu. Antar sinyal ya. Ada sinyal. Kenapa bisa? Oh, ketutupan tadi bukit. Kalau sana kan dapat dari Pulau Ras ya. Memang kan ada bukitnya itu tadi. Makanya padat di daerah utara ya. Ini juga padat sih sebenarnya. Malam lewat sini ya? Malam. Yang jualan. Wah, ini baru mulai naik bukit ya. Kenapa rata-rata ada tulisan mohon doa restu mujab? Pemilihan itu, Pak. Enggak, di setiap rumah kok ada haji mabrur, berarti itu yang naik haji. Oh, yang naik haji. Rata-rata mampu ya orang sini ya? Sebagian ya. Sebagian kecil. Dan tulisannya menjadi semoga menjadi haji mabrur. Kesini hanya buat selamatan haji. Oh, hebat ya. Gengsi, bukan gengsi ya. Apa ya? Hidupnya di luar, pulang untuk haji maaf haji, terus merantau lagi. Ya. Masya Allah. Oh, ini jalannya memang lumayan ini, naik, terjal. Ini semalam kita nggak lewat sini. PLTD. PLTD ya? Iya.
tenduk, pulau tenduk. Dulu bapak remaja juga di sini ya, pulau enggak, sini. Enggak. Hah? Dulu tamat SD di Raat. SMP sana ya, ngekos. Enggak. Apa saudara? Mondok di Raas. Sampai lulus SMA. Lulus SMA lanjut ke Sumedang. Kuliah di sana dulu. Kos di sana. Ya. Setelah itu balik lagi. Jadi zaman dulu kecil ingat enggak, memang enggak ada listrik sama sekali atau bagaimana? Enggak ada. Pakai lampu minyak. Iya. Terus SMP, SMA masih, SMK masih. Masih. Lampu minyak. Listrik masuk itu bantuan. Iya. Sebelumnya pribadi. Pribadi masing-masing. Cuma enggak pakai tiang, pakai satu kabel. Iya. Arde itu kan. Iya. Setelah itu bangkrut, terus ini bantuan yang nyasar. Dulu tanduk itu punyanya dua yang punya pembangkit. Oh iya. Antara timur sama barat. Iya. Pas yang nyasar turun jadi satu, istilahnya nyambung lah dulu pak. Iya. Yang itu pas bangkrut, yang PLTD nyasar itu yang kangen siap untuk dihidupkan sudah. Iya. Yeah. Yang CSR itu ini dipasang yang PLN. Iya. Yeah. Pas dengan tagihan itu berhenti. Iya. Yeah. LTD langsung yang LTS itu. Jalan. Gitu ya. Caranya panjang ya listrik masuk di sini. Lumayan, Pak. Apa? Oh, lewat sana. Apa itu? Rumah ke atas itu. Boleh. Cukup enggak naik kapal nanti? Sudah cukup. Ikut saja, cukup sini aja. Kan? Ya. Oh, rumah-rumah padat. Ini yang semalam katanya rumahnya padat banget ya. Oh sana, sebelah sana ya. Ada apa? Ada jalan lagi. Ah, oh, udahlah enggak usah. Ini. Iya. Oh. Karena lumayan padat. Jalan apa? Buntu. Iya. Lumayan itu di atas. Kok bisa dalam-dalam gitu ya? Oh. Iya. Ya kok bisa bangun rumah? Ini udah pantai utara depan. Oh yang semalam katanya bapak ya. Sini ya. Oh, kan enggak. Iya enggak ke atas ya. Jadi masih belum ke timur ya itu. Oh. Cukup kok, enggak usah. Wah, bagus pantainya ini. Kayak pantai pribadi. Tapi
tapi gak bisa main air, ini banyak kerangnya yang banyak batu. Ini asik, gak ada kipas, gak ada. PLTD Kangean Energi. Bangunnya juga masih bagus. Iya. Tinggal beli solar ya. Iya. Iya. Kapan balik listriknya? Keliling saat malam di Pulau Tondu. Ada beberapa rumah warga yang menggunakan solar panel yang mandiri. Iya. Ada yang memang gelap gulita ya Pak? Iya. Ini yang pakai solar ya ini? Nah, pribadi ini Pak. Iya, baru solar. Besar ini kayaknya. Lumayan Pak. Yang 5.000 itu Pak. Wow. Generatornya. Oh gede ya. Solar panel ya? Bukan. Diesel ya? Diesel. Rumah warga. Ini pinggir laut sudah. Ini sini padat juga ini rumah. Ini jalan pinggir laut. Barat Pak, iya. Tanduk 4 dusun. Tanduk 4 dusun? Iya. Tapi satu pulau berapa desa? Satu pulau satu desa. Oh. 4 dusun. Ini ya, sini masuk dusun barat juga. Ini pelabuhan juga. Pelabuhan kapal ini. Oh iya.
masjid. Cek. Yuk. Dimarahin, Pak. Apa? Cuma dikontrol enggak hidup katanya. Gede-gede rumahnya. Iya, iya. Iya kan dari selatan. Iya. Ini barat mas ini pak. Ini barat ya. Iya. Ini jalan ke selatan. Mau ke barat dulu? Boleh. Oke. Rumah. Rumah besar ya. Ya itu makanya saya lihat itu bu. Rumah di peluan besar-besar di kan semua. Anehnya. Saya juga kaget. Makanya aku beli gitu masa enggak mampu gitu kan. Iya. Beli tabung listrik. Baratnya ada lagi yang dulu, Pak. Dikontrol aja. Dibilangin lagi nanti. Satu lewat sini. Ini tadi kita lewat sini enggak? Enggak. Oh, tadi kita lewat pantai ya. Tapi sore tadi lewat sini. Iya. Terus tadi lewat pantai ya. Ini ya.
itu apa? Rumah besar. Rumah besar ini. Tapi gelap. Gelap. Wah. Gelap kan? Sengaja memang gak ada orangnya. Ada. Bapaknya ada di sini. Nah ini. Gelap kan? Sengaja ya. Ada di dalam itu lampunya dikit. Ya Allah. Baik satu rumah ini, tahu-taunya Edwin datang juga gitu, Pak. Oh. Orang itu datangnya bukan ke saya. Bukan hanya ke saya, ke Edwin juga gitu. Jadi masalah bangunan. Ini juga pasti masih punya listrik sendiri ya. Kali saya. Ini selatan. Iya makanya. Ini kan lebih dekat, Pak. Iya. Ini ke sana ke belakang banyak ini. Ini ombaknya besar sekali, Pak, sini. Oh, ya, Pak, ini bisa. Makanya saya takut kalau malam-malam pada selatan. Karena ombaknya besar, anginnya besar, Pak. Oke, warga udah biasa ya. Biasa dulu, Pak. Iya. Padat ya? Ya padat. Padat, padam, Pak. Padat, padam. Ya udahlah, saya takut kalau pantai selatan itu. Ada sudah, Pak, lewat. Iya. Takut ombak besar. Lewat, Mas. Besar ya. Bang. Hei. Hei.
Iya. Iya kayak di kota besar Jakarta. Gang-gang kecil. Ini ada rumah juga, Pak. Aduh. Kecil banget jalan. Ya padahal pulau masih luas ya. Kampung ramai, Pak. Iya, kampung ramai. Pulau masih luas ya. Sempit-sempitan gini. Hebat. Gede. Wes, bagian besar KLKS yang untuk lampu ya. Makanya nyala semua ini. Itu masjid, Pak. Masjid ya. Lampu DC apa ya rata-rata atau AC? Hah? Rata-rata lampu DC ya? DC, Pak. DC ya. Iya. AC-nya ya. Ah, BNT. DC. Ini diesel. Andron juga. Iya. Yang saya itu. Ini enggak terasa. MI. MI. MI MDS. Rumah padat juga itu, Pak. Oh, ada bukit ya? Iya, itu. Besok ya aja. Besok ajalah. Takut. Padahalnya lewat ini. Udah enak. Langsung ke arah timur. Oh, boleh. Tadi lewat sini enggak? Enggak. Oh. Wanginya kencang sekali. Nah, itu paling takut kalau apa? Pantai selatan. Plus. Ya ombak itu. Nyerok kidul, Pak. Enggak gitu maksudnya. Apa namanya? Ombaknya itu, aduh. Ya di NTT juga aduh ombaknya. Tapi mau enggak mau ya harus nyebrang. Makanya aduh, janganlah. Dan perahunya perahu kecil cumi, aduh. Ini udah cukup satu orang doang, aduh, maksudnya udah satu tubuh harus berderet, aduh. Ada yang punya atau bebas? Ada, Pak. Ada ya? Semuanya ada yang punya ya? Ini naik bukit. Ini semak-semak blueberry juga ada yang punya tanahnya? Ada. Oh, kirain nggak ada yang punya. Ini naik bukit kita? Enggak. Sapi. Kalau di kota kan sapinya dekat sama rumahnya. Iya. Kalau ini bebas. Tahu, iya. Tapi ada yang miliknya nanti balik bisa sendiri. Enggak ada kandangnya, Pak. Kandangnya oh. Jauh. Kandangnya jauh ya dari rumah. Tapi untuk keamanan aman ya satu pulau satu saudara ya. Kalau kambing malah ini, Pak. Diumbar biasanya, Pak. Oh.
Iya. Jadi angka kriminal ya sedikit kecil ya. Iya, karena saudara semua. Satu pulau Tondu 5.000 warga ya. Tapi 5.000 itu sebagian besar merantau. Iya. 5.000 lebih lah. Lebih. Ini sudah masuk. Ini Tondok Timur. Kalau di PLTS itu Tondok apa? Tengah. Tengah. Oh. Tapi kak masih tengah, agak ke barat. Agak ke barat. Ini kandang apa? Sapi. Sapi. Kandang sapi. Ini sudah masuk perumahan warga sih. Oh, oke. Tadi itu hutan atau apa namanya? Hutan. Bahasanya apa namanya? Kalau di kalau sini biasanya tegal katanya, Pak. Tegalan. Iya. Tegal. Kok tanahnya kok gumuk-gumuk gini ya? Hah? Bergelombang-gelombang gini tanahnya ya? Iya. Batu atau memang? Batu. Oh, batu. Kerak karang kayaknya ya. Batu. Oh, batu kayak di tengah di apa dasar laut ya? Enggak tahu kok batu besar-besar gini. Pulaunya kecil ya. Ya kok masih ada hutan-hutan gini. Pulaunya kecil. Udah hafal ya, udah hafal banget jalan gini. Lumayan. Ini ramai sini pinggir pantai ini, Pak. Pantai utara tapi kan? Selatan. Serius, Pak? Iya, itu di sana. Janganlah udah. Kayak yang tadi itu aminya juga. Iya. Ke sana, ke selatan itu. Ini masih selatan? Iya, timur selatannya ini. Oh, kalau tadi sana itu selatan apanya? Barat. Oh. Ini ada tanjakan. Oh, ada tanjakan. Jadi kalau di puncaknya bisa lihat satu pulau dong. Satu pulau maksudnya? Satu daerah Pulau Tondu di puncaknya nih. Di puncaknya apa? Puncak bukit ini. Enggak ada ya. Enggak ada view yang bisa lihat satu pulau ya. Iya. Cuman tinggi aja ini. Iya. Cuma kalau lihat gua kalau salah ini kalau air kelihatan. Biasanya ke timur tadi banyak tuh rumah. Itu pantainya kayak yang tadi itu. Iya, kita ini lewat tengah. Nah. Oh, jaringan transmisi listriknya panjang ya? Iya. Losisnya. Merasa berdosa kayak gini nih. Iya. Warga kecewa. Ini jalan pakai ini, pakai app kan? Iya. Lampunya tadi. Iya. Sebagai sarjana elektro, tuh merasa berdosa. Sila kelima kan, keadilan sosial. Bagi seluruh rakyat Indonesia.
itu. Iya. Oh, ini enggak ke timur ada juga jaringannya, Mas. Iya. Ke timur apa pulang, arah pulang? Arah pulang saja, Bapak. Besok aja kelilingnya sebelum paginya. Ini turunan nanti. Jalannya juga rusak ya. Terakhir di aspal kapan ini? Ini saya di sini kok. Ke rumah saya, Bapak. Mana, Pak? Ini. Yang toko ini. Iya. Masya Allah. Yeah. Bapak yang paling rame dong. Ya banyak yang ngetes, Pak. Asal lu kayak agak di kota aja ngecas 2000 repot ya. Ini kalau ngecas HP ada yang bayar 2000. Ada. Sebagai usaha. Iya. Hey. Ini ada perombaan. Mau lewat? Ah iya. Ini masjid ya? Iya. Oh ada banyak masjid sini ya. Tiga. Tiga besar-besar ya. Ayo sini. Boleh. Terus kami sini ini ada acara lomba. Woi. Digantungnya. Pakai diesel ya berarti ya? Merasa bukan di pulau, memang dari nggak di gua-gua, nggak di tondu, aduh, kayak merasa di kota besar jalan sampai gini. Kayak merasa di Jakarta. Masalah. Iya, karena jalan sempit, kecil, gang. Gak tau kalau nanti sekolah pegunungan kayak gini padatnya juga di tengah ya. Pinggir pantai yang utara. Oh iya, makanya anteng saya jadi enggak. Dari utara kan enggak, ombaknya enggak besar. Iya. Kalau gua kan hanya di pinggir barat kan. Iya. Jalan ke atas ya. Oh, ke atas ya. Ada banyak. Motor. Oh, ya enggak usah, Pak. Kalau pantai bagus ini ada, Pak? Pantai ada. Pasir putih. Ini semua pasir putih kan? Oh, bagus ya. Coba lihat.
adem semua ini. Ini PLTR yang dulu. Mana? PLTS. PLTD. PLTD. Masih ada? Hah? Masih ada. Masih ada PLTD yang masih bagus. Masih bagus. Iya. Terus? Tapi kalau sekarang dioperasikan masih bisa. Tapi solarnya ya. Keterbatasan sumber energinya. Belum harganya, belum jumlahnya. Bulan itu sekitar 40 lebih, Pak. 40 ton. Operasional aja ya. Iya. Sama semua itu sama solar. Kalau solar satu bulannya sekitar 6.000 lebih. Tapi 12 jam tetap sama ya. 12 jam. Enggak 24 kan? Udah dekat. Setengah jam. Setengah jam. Iya.